Yo, halo guys, balik lagi bersama saya Gus Sampoleng. Dan ya, kali ini saya bakalan upload animasi lagi teman-teman. Oke, dan ya, dua minggu kemarin saya nggak upload animasi, mohon maaf teman-teman ya. Jadi saya bakalan rutin lagi upload animasi 2 kali atau 3 kali dalam seminggu lah. Oke guys, dan ya tentunya saya bakalan usahain selalu upload di channel ini ya teman-teman. Oke, dan ya sebelum animasinya dimulai, alangkah baiknya jika teman-teman like terlebih dahulu, like sebanyak-banyaknya. Jika teman-teman punya saran, komentar aja di bawah, atau punya cerita lucu, komentar aja di bawah teman-teman. Oke, dan jangan lupa juga untuk share video ini kepada teman-teman kalian dan di grup-grup kalian, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalain tombol lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak tertinggal dari animasi terbaru dari channel ini guys. Oke. Mungkin langsung saja kita ke animasinya. Let's go, skuy! Apa lagu kebangsaan Indonesia? Parah nih, Bapak. Lagu kebangsaan Indonesia aja nggak tahu. Bapak, denger ya. Kami datang ke sekolah pengen belajar, bukan malah ditanya-tanyain. Kalau banyak tanya gini, mending Bapak jadi Dora deh. Dasar bocil-bocil kurang ajar. Bambang, kok karangan kamu yang judulnya Kucingku sama persis sama punya Nelson? Gak sama kok, Pak. Lah, ini apa? Isinya sama semua. Enggak, Pak. Kucingnya doang yang sama. Sama pala lu. Ma, koktailnya asin sih. Masa sih? Oh, jangan-jangan Mama salah ambil ya. Maksud Erpan? Kemarin pas Mama ke pasar, di toples gula banyak semutnya, Ma. Jadi Erpan tulis gula di toples garam, garam di toples gula. Lah, kok gitu? Biar semutnya ketipu, Ma. Anak-anak, kalian kalau mau nyebrang, tunggu kendaraannya lewat dulu ya, baru nyebrang. Siap, Pak. Bambang ngapain di sini? Bambang pengen nyebrang, Pak. Ini kan jalan kecil, Bambang. Di sini kendaraannya sepi. Lah, kan Bapak yang bilang, kalau mau nyebrang, tunggu kendaraan lewat dulu. Tapi nggak gitu juga, Bambang. Bambang udah sejam di sini, nggak ada kendaraan yang lewat, Pak. Ya udah, Bambang tungguin deh. Obatnya sudah diminum, Dek. Sudah, Dok. BTW, jadi dokter enak ya? Lah, kenapa, Dek? Lah, emang iya. Tuhan yang nyembuhin, dokter yang dapat bayarannya. Sebenarnya sih, saya nggak maksa, Dek. Tapi kalau adik pengen ketemu langsung sama Tuhan, ya silahkan. Bro, pinjam payung lu dong. Gua mau keluar. Jangan, bro. Lah, kenapa dah? Payung lu rusak. Enggak, ini payung baru. Sayang kalau basah. Hede.
Setinggi-tingginya bango terbang, akan jadi kecap bango juga. Bro. Bambang, ada apa? Tadi malam ada orang rame-rame cuy depan rumah. Ngapain tuh orang? Dia teriak-teriak cuy. Hah? Teriak-teriak gimana? Dia bilang sahur, sahur. Itu orang bangunin sahur Bambang. Oh iya ya, karena orang pada teriak, aku jadi bangun sahur deh. Oh iya, aku punya ide. Ide apaan tuh, Pros? Gimana kalau nanti subuh kita bangunin orang sahur? Loh, gimana caranya? Kita aja masih dibangunin, apalagi bangunin orang. Iya juga ya. Bagaimana kalau kita nggak usah tidur aja? Tumben lu pintar, Bambang. Iya dong, di bulan Ramadan ini aku jadi cerdas. Oke deh, nanti malam kita kumpul di sini. Siap. Gimana Bambang, siap nggak? Siap dong. Erpan, oh Erpan. Erpan. Erpan, oh Erpan. Siapa sih manggil malam-malam? Erpan. Ya, iya, ada apa nih? Kan kita udah janjian mau bangunin orang sahur. Oh iya ya, gua lupa cuy, ketiduran tadi. Saya juga bro, tadi ketiduran. Untung ada Bambang yang bangunin. Wah, salut gua sama lu Bambang. Ya iyalah, gua kan pinter. Iya, makin hari makin pinter aja lu Bambang. Udah, yuk kita keliling. Keliling kemana? Keliling dunia bangunin orang sahur. Ya enggak lah, kita keliling komplek aja bangunin orang sahur. Oke deh. Sahur, sahur. Teriak yang lebih kenceng Bang, biar orang pada bangun. Oke. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Ini jam berapa sih? Perasaan saya baru tidur deh tadi. Ini masih jam 00:30. Ngapain dah tuh bocah teriak-teriak? Sahur, sahur. Sahur, sahur. Bagus Bambang, mantap. Woi, kalian mau bangunin sahur apa mau gelut? Loh, emangnya situ nggak sahur? Lihat jam woi, lu suruh gua sahur jam 00:30. Bambang, emangnya lu manggil kita jam berapa sih? Jam 12. Loh, kok jam 12 sih? Biar orang pada cepat sahurnya. Ya nggak gitu juga dong, Bambang. Mana Bambang tahu?